Beb, kamu mau coba dengerin headphone punya aku nggak? Wah, mau banget. Lagunya apaan sih? Ada deh. Coba aja dulu. Ah, enak. Ini kok liriknya namaku semua? Mungkin karena kamu dengarnya langsung dari hatiku. Hah? Bos, lihat tuh ada mangsa yang lewat. Hei, mau kemana kamu? Mau pulang, Om. Serahkan dulu uangmu. Baru boleh lewat. Tinggal segini, Om. Apaan nih? Cuma segini? Uangku tinggal segitu, Om. Nih, aku tambahin. Kasih. Untuk ongkos pulangnya gimana, Om? Nih, aku tambahin lagi 5.000. Makasih, Om. Kok jadi kita yang dipalakin, Bos? Iya ya? Hah? Kabur! Kejar, Bos! Astagfirullah, kamu kenapa, Nak? Mataku kecolok jari, Ma. Aduh, kasihan sekali kamu, Nak. Ayo kita ke dokter, Nak. Beberapa saat kemudian. Permisi, Dok. Iya, silakan masuk, Bu. Terima kasih, Dok. Keluhannya apa, Bu? Dok, mata anak saya nggak mau kebuka gara-gara kecolok jari. Tenang, Bu. Saya periksa dulu ya. Matanya dibuka dulu ya. Coba makan ini ya. Makasih, Dok. Hore, hore! Mataku udah terbuka, hore! Hore! Pa, gasnya habis. Sabar, Ma. Belum gajian. Beberapa hari kemudian. Pa, beras tinggal dikit. Sabar, Ma. Belum gajian. Dari kemarin-kemarin belum gajian. Emang kerja apa sih? Ini, Ma. Nungguin ayam jantan bertelur. Lama banget. Wah, goblok lu jadi suami. Aduh. Hai kak, boleh kenalan nggak? Hah? Kakak, tolongin kak. Kenapa? HP aku dicopet kak, bantuin kejar. Tunggu di sini ya. Ma, coba pilih yang mana, Ma? Iya, Ma. Papa serius. Gimana, Ma? Enak kan makan di luar? Makan di luar sih makan di luar. Tapi nggak gini juga kali, Pa. Ya ampun. Jamila, udah tua masih aja kayak anak kecil. Jamila, lu kapan nyari kerja sih? Memang gak capek jadi beban orang tua. Nyari kerja sana. Oke, baiklah Santi. Beberapa saat kemudian. Nah, gitu kan enak. Yang penting halal. Bagi dong, Santi. Enak aja. Ini es krim mahal, tahu? Iya, pelit amat, Santi. Beli sendiri dong. Ya Allah, pengen banget. Alhamdulillah. Makasih ya.